warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada siang hari ini, Duwiles JNC ya. Sahabat YouTube semuanya, saya ingin memperkenalkan produk Trio Imun dari Amina Deli yang sudah sangat booming ya, sudah sangat viral dalam setahun terakhir ini. Nah, apa saja sih? Kok di situ ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, warna putih. Nah, ini yang bikin rezeki kita selalu berwarna-warni ya. Yang pertama ada susu Delistrum ya. Susu Delistrum ini bahan kandungannya yaitu dari kolostrum sapi betina, dan sapi betina ini adalah sapi pilihan terbaik yang ada di peternakan New Zealand. Nah, kenapa namanya kolostrum? Karena kolostrum ini diambil dari saat sapi betina ini menyusui pertama kali. Dan bagus sekali untuk ketahanan atau imunitas tubuh kita. Apalagi kalau kita punya riwayat jantung, osteoporosis, kemudian tulang, sendi. Nah, itu bagus sekali dengan konsumsi susu Delistrum ya. Nanti cara pakainya itu tidak boleh diaduk dengan sendok besi ya, harus dengan sendok plastik. Kemudian ada si merah yang semakin membahana, semakin viral, juga semakin dinantikan konsumen-konsumen kita. Nah, kenapa kopi merah ini menjadi sangat viral? Karena terbukti untuk menjaga stamina pria itu sangat bagus. Biasanya itu bapak-bapak kalau belum greng, nah itu pakainya dengan red kopi, karena bahan kandungannya di sini yang sangat jauh berbeda dengan kopi-kopi hitam lainnya. Apa saja sih kandungan dari red kopi? Kandungan red kopi ini antara lain yaitu buah bit yang membuat kopinya berwarna merah. Kemudian ada purwacem, ginseng. Nah, itu yang dipercaya bisa meningkatkan stamina pria ya. Kemudian yang terakhir ada jamur cordyceps. Itu sangat bagus untuk orang-orang yang terkena asma atau jantung, kolesterol, asam urat. Nah, itu bagus sekali. Jadi kenapa produk red coffee ini sangat-sangat dinanti oleh konsumen kami. Kemudian yang ketiga yaitu propolis asiha. Nah, propolis asiha ini isinya kecil, cuma 7 ml, sekitar 120 tetes. Bahan kandungannya yaitu ada propolis, yaitu air liur lebah, kemudian minyak jintan hitam atau habatus sauda yang dipakai Rasulullah pada zaman dahulu untuk pengobatan beliau, dan yaitu terakhir madu. Nah, jadi propolis ini sudah di sudah ada dalam Al-Qur'an untuk pengobatannya. Di surat An-Nahl ayat 68-69 itu sudah ada bahwa produk lebah itu sebagai obat untuk manusia. Makanya propolis asiha ini sangat bagus sekali untuk menjaga ketahanan tubuh kita dari serangan virus yang berbahaya. Nah, yang hijau ini, yang mungil, nah ini apaan sih? Ini adalah early spot yang kita kasihkan gratis kepada mereka yang mau menjadi mitra resmi Amina Daily. Nah, ini dia buku panduan kerjanya, yaitu berupa starter kit ya. Di dalamnya ada buku-buku, juga katalog, juga daftar harga dan perusahaan, dan sambutan dari direktur utama. Nah, gimana caranya menjadi mitra resmi Amina Daily? Cukup modal ringan, kecil, murah, Rp165.000 seumur hidup, bisa diwariskan. Nanti kita kasih early spot ini satu botol ya. Satu botol ini isinya dua botol ya. Jadi kalau teman-teman sahabat YouTube semuanya ingin bermitra, langsung saja hubungi dengan nomor WA saya di bawah ini ya. Nanti konsultasinya bisa gratis. Dan jangan takut untuk konsultasi. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.